penggunaan logo Kementerian Agama saat ini. Kenapa? Karena sekarang ini banyak yang membuat kreasi logo Kementerian Agama dimasukkan ke dalam YouTube atau ke Google misalnya, dan itu kita download, jadikan logo atau lambang Kementerian Agama kita di unit kerja kita masing-masing, sementara yang mengatur ini kan sudah ada KMA-nya. Dan ini sering juga disampaikan oleh Pak Kakanwil, dan hasil rapat koordinasi INMAS se-Indonesia di Jakarta beberapa bulan yang lalu disampaikan agar ini disosialisasikan kembali pada seluruh INMAS maupun di satker kita. Kenapa? Karena logo ini adalah identitas setiap organisasi, setiap lembaga ataupun setiap dinas, baik itu di tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Baik, saya perlihatkan ada beberapa logo yang sering kita gunakan atau lambang Kementerian Agama. Nah, manakah yang benar ini? 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? 3. 4. Ada yang 3? 4. Ada yang 1? 4. Ya. 4, 4. Ada yang? 4. 4. Baik. Yang 4 ini adalah yang originalnya. Karena itu kami mengharapkan pada kita semua jajaran INMAS maupun di Satker agar baik di Kopsurat maupun dalam kegiatan-kegiatan logo ini ditempatkan itu menggunakan logo pada nomor 4. Dan kalau kita buka di Google, ini lebih ratusan logo yang ada di dalam, Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi yang nomor 4. Yang nomor 1 ini banyak juga, katanya indah dilihat. Cantik. Kata Ibu Kabah, iya. Memang cantiknya cantik, tapi tidak sesuai dengan KMA yang ada kita gunakan di Kementerian Agama. Nah, dan ini sering juga disampaikan oleh Bapak Kabah TU kita tentang penggunaan logo Kementerian Agama. Karena ini adalah identitas kita yang perlu kita pahami bersama. Kalau kita lihat logo misalnya kepolisian, maka seluruh Indonesia menggunakan logo itu, dan setiap kita lihat logo itu, kita tahu bahwa oh, ini logo kepolisian. Logo TNI juga jelas. Logo instansi-instansi juga lain jelas. Logo Pemprov juga jelas. Cuma kita di jajaran Kementerian Agama dari Sabang sampai Merauke ini, kadangkala kita membuat logo dan menempatkan di Kopsurat kita sesuai dengan keinginan kita. Banyak masalah, Pak. Iya, banyak masalah. Iya. Padahal sudah ada yang ditentukan oleh kita. Nah, inilah. Iya. Logo yang kita gunakan, seperti yang di atas saat ini. Jadi kami ingatkan nanti yang masuk dalam grup INMAS ini, grup kita yang kita buat hasil daripada bimbingan teknis ini, besok lusa kita akan adakan monitoring dan evaluasi. Ya, ya, ya. Apakah logo ini masih digunakan atau masih menggunakan logo-logo yang lain? Ya. Karena ini adalah identitas kita. Nah ini, keputusan Menteri Agama nomor 717 tahun 2006 tentang lambang Departemen Agama. Kita masih menggunakan istilah Departemen Agama. Huruf ikhlas beramal ini menggunakan huruf jenis imper. Iya. Jadi sudahkah unit kerja kita gunakan lambang Kementerian Agama secara benar? Nah, ini yang disampaikan. Jadi ukuran warnanya sudah ada juga di sini, tinggal di download nanti logonya di Kemenak Sulbar, ayo di sana. Nah, ini makna lambang sudah ada, saya kira tidak perlu lagi kami jelaskan. Insya Allah sebentar file-nya kami bagikan kepada semua peserta, karena sudah ada tentu presidis yang disampaikan. Baik, kita masuk pada pengertian revitalisasi. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terpercaya, sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital. Ya, jadikan sesuatu menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti yang sangat penting atau sangat diperlukan.
Bapak Ibu sekalian, peranan humas di masa-masa yang lampau itu tidak terlalu diperhatikan oleh pimpinan-pimpinan kita. Demikian halnya pun keprotokoleran yang sekarang istilahnya keprotokolan. Kita kadang-kadang membuat acara, apalagi di dinas atau instansi secara resmi, membuat kegiatan ya tentu dengan sesuai dengan pemahaman kita. Padahal ada aturan-aturan yang berkaitan dengan keprotokolan itu sendiri. Ada aturan-aturan di mana pejabat akan duduk. Ada aturan-aturan susunan acara yang akan disampaikan. Ada aturan-aturan tentang penataan kursi atau penataan ruangan yang akan digunakan. Ya menurut istilah Pak Kamati tadi malam ya tidak boleh misalnya panggung itu kepala peserta sejajar dengan kaki narasumber yang ada di depan. Memang kurang etis dilihat karena kadangkala juga ada meja yang digunakan narasumber tidak menggunakan penutup depan. Sehingga kalau misalnya semacam semalam tadi malam banyak nyamuk, kita garuk-garuk di kaki, ya tentu akan kelihatan oleh semua peserta. Inilah perlu diperhatikan bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, transformasi kehumasan. Masa lalu ini humas kurang memperoleh perhatian dalam struktur organisasi dan ini tidak dapat kita pungkiri. Baik dalam kegiatan-kegiatan internal kita maupun non-formal kita. Kadangkala kegiatan humas itu masih jauh dari harapan yang kita inginkan. Satu contoh misalnya juga dalam kegiatan keprotokoleran atau keprotokolan. Saat ini masih susah kita cari orang yang betul-betul profesional di bidangnya. Sehingga apa yang disampaikan di antara peserta tadi malam, kadangkala yang jadi protokol itu-itu saja. Protokol ini gampang-gampang susah. Tetapi kadangkala sebagian rekan-rekan kita di ASN Kandil masih sangat terasa berat untuk kita lakukan. Jadi pembawa acara saat MC, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak terbiasa, ini bisa kadang-kadang kita gemetar. Ya. Karena itu harus ada proses pembiasaan. Kemudian masa kini humas sudah masuk dalam struktur organisasi. Ya. Jadi macam kanun sekarang ini sudah mulai diperhatikan. Semua yang berkaitan dengan humas, ya tentu secara perlahan kita sudah upayakan secara optimal. Misalnya, kamera yang kita gunakan tentu tidak menggunakan lagi kamera manual. Ya. Sudah kamera otomatis. Sehingga hasil foto yang kita gunakan pada saat ini, detik ini bisa kita langsung download masuk ke internet. Jadi kalau masih ada yang menggunakan kamera manual, maka perlu ada rehabilitasi kamera. Perbaikan pengadaan kamera ini. Dananya tentu disiapkan masing-masing satker. Ya. Karena berbicara masalah dana, tidak semua kita memiliki anggaran di satker kita masing-masing tentang pengadaan ini. Ya. Tentunya ya, kita bagaimana berupaya lah semaksimal mungkin agar kamera yang kita gunakan ini bisa betul-betul bermanfaat atas setiap kegiatan yang kita laksanakan. Ya termasuk di kanun sekarang ini kita sudah upayakan dan sudah di ACC ya. Kita akan beli kamera yang kurang lebih harganya 25 juta satu. Ya. Itu resolusinya sangat tinggi. Ya kali 6. Ya. Canon yang keluar terakhir. Maksudnya dikali 6. Ya, 36. Insya Allah kakak akan suka kalau kerja. Bukan cuma dikali 6. Kali semua satu tiba-tiba ya, iya. Sehingga semua satu bisa menggunakan. Cuma kami mengharapkan kamera-kamera yang semacam ini sebaiknya jangan terlalu banyak tangan yang menggunakan. Iya. Karena kalau terlalu banyak tangan yang menggunakan, maka tentu fasilitas-fasilitas yang ada dalam fiturnya ini kan secara otomatis akan coba rusak juga. Iya. Akan itu insya Allah mudah-mudahan dapat kita akan usulkan. Kemudian di masa mendatang, eksistensi peran humas masuk dalam setiap lini program. Jadi kita upayakan ke depan, kita sudah masukkan juga dalam program kami. Setiap lini program itu kita masukkan peran humas di dalamnya.
Kemudian masa lalu informasi ini perlu menjadi aset organisasi. Saat ini informasi ini telah dikelola meskipun belum optimal. Jadi informasi ini di dalamnya ada masalah informasi. Semua data-data base yang ada di setiap bidang, tentunya di kabupaten juga, ya, tentu harus dijadikan satu data menjadi database. Sekarang kita dikandungin ada namanya PTSP. Itu data-data semua bidang masuk. Dan ini bisa dilihat oleh subjek kita atau masyarakat kita yang ada di seluruh pelosok Indonesia ini, termasuk di Sulawesi Barat khususnya. Kemudian di masa mendatang, pengelolaan informasi ini menjadi keniscayaan sebagai bagian dari aset vital organisasi. Jadi mau atau tidak mau, cepat atau lambat, disukai atau tidak disukai, peranan humas ke depan ini menjadi aset yang sangat vital, sangat penting untuk kita kembangkan di lingkup organisasi kita. Karena itu kami mengharapkan di setiap satker, setiap ada kegiatan-kegiatan dilakukan, itu didokumentasikan, ya, dan difailkan. Karena tidak menutup kemungkinan besok lusa file ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan organisasi kita ke depan. Baik, pijakan hukum saya kira tidak perlu, nanti tinggal dilihat dalam opini. Tugas humas membangun citra dan reputasi positif Kementerian Agama. Karena itu kami mengharapkan dan menekankan semua satker, apalagi di madrasah ini, Pak, banyak kegiatannya. Ya, mohon setiap kegiatan itu didokumentasikan dan dibuatkan beritanya. Kalau misalnya secara langsung kita tidak dapat membuat berita, ya dibuatkan saja poin-poin pentingnya, nanti tinggal dikirim sama Pak Anan. Itu Pak Anan, ya? Yang dari kabupaten. Ya itu kita ada WA group kita ini, tinggal dikirimkan. Nanti dimasukkan dalam portal. Terus terang yang 5 kabupaten saat ini, ya, yang paling banyak masukkan berita di portal adalah Kabupaten Polewali Mandar. Siapa itu? Siapa? Makanya akhir-akhir ini sudah mulai juga memasukkan Mamuju sebagai ibu kota provinsi. Alhamdulillah. Iya, padahal ini dekat dengan kita. Iya. Misteri istilahnya siapa yang dekat dengan hati tidak pada, tapi realitanya tidak demikian. Iya. Kami harapkan kemenang Mamuju ini mudah-mudahan setelah Bintek ini, ya, beritanya dapat optimal dimasukkan. Begitu juga kami mengharapkan dari pembina-pembina yang lain. Dalam waktu dekat, Inmas Kanwil Kementerian Agama akan menerbitkan majalah. Karena itu kami mengharapkan sekiranya ada berita dari Bapak Ibu sekalian di subscribe-nya masing-masing, ya. Kontennya, Pak. Ya. Nanti akan dijelaskan kontennya apa, ya. Nah, nanti dijelaskan bahanan untuk lebih lanjut tentang ini. Bukan di WA, Pak. Iya. Tidak, artinya nanti kan kalau misalnya ada berita, dikirim lewat WA, tidak ada masalah. Maksudnya diinformasikan bahwa sudah ada berita kami ini, bisa dikirim langsung ke Dimain, ya, Inmas. Kemudian yang berikut, membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik. Ya. Jadi opini publik ini yang sifatnya positif harus senantiasa kita jaga bersama, karena ini merupakan tugas dari umat sendiri. Yang berikut, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat. Ya. Jadi aspirasi-aspirasi masyarakat, ya, harus senantiasa kita tampung, jangan langsung kita tolak. Ya. Apapun aspirasi itu, yang sifatnya membangun dan memberikan lini positif bagi Kementerian Agama, maka insya Allah kita akan tentu tampung dan pertimbangkan untuk kita tindak lanjut. Ya. Kemudian mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan informasi. Bapak Ibu sekalian, setiap berita yang akan kita buat harus senantiasa diklarifikasi dulu. Apakah datanya itu akurat atau tidak? Apa yang disampaikan oleh pimpinan Radar Sulbar kemarin, bahwa data-data yang kita sajikan itu memang harus data yang jelas, data yang akurat, sehingga pembaca tidak bertanya-tanya lagi data apa yang harus kita persiapkan untuk langkah-langkah selanjutnya. Kemudian mensosialisasikan kebijakan program Kementerian Agama. Nah, ini kewajiban kita bersama.
karena semua ASN pada hakikatnya adalah humas Kementerian Agama. Iya, iya. Maka kewajiban kita adalah mensosialisasikan kebijakan dan program oleh pimpinan kita di tingkat Kementerian Agama, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, apalagi yang namanya di tingkat pusat. Nah, tentu yang berikutnya adalah membangun kepercayaan publik. Karena kapan kita sebagai humas atau inmas tidak dapat dipercaya lagi oleh masyarakat kita, maka jangan harap berita-berita kita akan dibaca lagi. Jadi harus senantiasa membangun kepercayaan. Tugas pokok dan fungsi, ya, subak informasi dan hubungan masyarakat termasuk yang ada di kabupaten dan di satker kita masing-masing. Yang pertama, melakukan peliputan, pendokumentasian dan publikasi terhadap program, kegiatan dan capaian kantor Kementerian Agama. Kalau di satker, di satker kita, ya tentu capaian di madrasah kita masing-masing. Ada kegiatan porseni atau kegiatan apa saja, kalau misalnya di tingkat madrasah, maka ini senantiasa harus kita liput dan publikasikan kegiatannya. Alhamdulillah jika ini juga bisa dimasukkan di dalam portal Kementerian Agama. Kemudian memberikan pelayanan data. Ya, memberikan pelayanan data. Data ini memang tak dapat dipungkiri, gampang-gampang susah juga Bapak Ibu sekalian. Karena kadangkala data kita tidak sesuai dengan data statistik yang ada di kabupaten kita masing-masing. Karena itu, sinkronisasi data ini harus senantiasa kita perhatikan baik-baik. Kami di Kanwil juga senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menghubungi semua bidang, termasuk di Perbimas, untuk menyampaikan data-data yang akurat ini, sehingga tatkala ada masyarakat meminta informasi tentang data kita sudah memberikan secara langsung. Kemudian mengolah teknologi informasi dan komunikasi TIK pada kantor wilayah, termasuk di satker kita yang ada di tingkat kabupaten maupun di madrasah. Berikut menjadi penghubung Kementerian Agama atau misalnya Kanwil Kementerian Agama dan instansi lembaga lain, terutama dengan DPRD, pemerintah provinsi atau kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta instansi lainnya yang menjadi pemangku kepentingan Kementerian Agama di tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan itu sendiri. Jadi kita Bapak Ibu sekalian harus senantiasa mampu membangun komunikasi, membangun koordinasi dengan lintas sektoral kita agar kita senantiasa dapat membangun komunikasi ini dan memperoleh data yang akurat dalam rangka pengembangan Kementerian Agama di kemudian hari. Berikut memberikan bimbingan teknis tentang kehumasan data kepada jajaran Kementerian Agama. Kegiatan kali ini adalah merupakan salah satu sarana untuk memberikan bimbingan teknis agar kita Kementerian Agama dapat membuat berita dengan baik, khususnya yang terlibat dalam humas. Ya. Harapan kami ke depan Bapak Ibu sekalian, sekiranya masih ada di antara Bapak Ibu belum dapat sempurna untuk membuat berita, insya Allah kami dari tim Inmas Kanwil Kemenag Sulbar akan memberikan bimbingan, ya, akan memberikan arahan, akan memberikan bantuan untuk pembuatan berita di setiap satker kita masing-masing. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan melakukan koordinasi, konsultasi tentang kebijakan program dan kegiatan kehumasan. Berikut juga perlu kami sampaikan bahwa tahun 2017 ini harus menanggulangi peringkat 18 dalam pengelolaan website seluruh Indonesia. Dan insya Allah ke depan kita akan tingkatkan lagi. Ya, kita berharap peringkat ke 18 di Indonesia. Inilah media informasi kami menanggulangi yang bisa kita manfaatkan secara bersama. Ada websitenya, kemudian ada majalah Annaba, ada WhatsApp-nya, dan ada Facebook. Dan ini bisa kita masuk bersama-sama. Karena itu kami mengharapkan di setiap satker yang memiliki kegiatan-kegiatan, baik itu di madrasah, di kemenag kabupaten, maupun di Kanwil, atau yang ada di Perbimas, ya, kiranya sarana ini atau media ini dimanfaatkan secara optimal. Karena sampai saat ini, ya, baru beberapa orang saja yang bisa memasukkan sini. Caranya nanti disampaikan oleh Pak Hanan
untuk tentang website atau media informasi ini. Manfaat media, apa manfaat media bagi kita? Yang pertama adalah sarana promosi. Kalau kita misalnya di madrasah, maka manfaat media ini kita jadikan sarana promosi tentang madrasah kita, agar masyarakat kenal madrasah kita. Nah, kadang-kadang di madrasah kita banyak membuat kegiatan-kegiatan positif yang justru sangat bermanfaat di tengah masyarakat. Tapi karena kurangnya publikasi ini, sehingga masyarakat kita tidak memahamkan masyarakat kita. Di antara Kementerian Agama pun di antara kita ini kadang-kadang belum paham tentang kegiatan di tiap-tiap madrasah kita. Padahal banyak prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak kita di tingkat madrasah. Begitu pula di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Kemudian sarana penyebar ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu sekali ya, memiliki pemahaman tentang bagaimana cara mendidik dengan baik, bagaimana cara mengelola website dengan baik. Untuk inilah kita harus gunakan untuk kita masukkan dalam media kita. Ya, sehingga orang lain juga dapat membacanya, dan insya Allah manakala dibaca dan diterapkan dalam kehidupan kesehariannya, apalagi dalam kehidupan rumah tangganya, maka insya Allah akan bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikut sarana berbagi file atau data. Iya, jadi ini sarana berbagi file atau data. Dan sebentar ini file-file ini juga kita akan bagi, mudah-mudahan menjadi pedoman bagi Bapak-Ibu sekalian untuk dikembangkan di daerah kita masing-masing. Kemudian sarana untuk belajar baik dengan interaktif maupun secara forum. Ini website Kemenag. Ini juga ini portal Kemenag. Iya. Yang kita buat selama ini, nanti secara teknisnya akan disampaikan saudara Hana. Bagaimana untuk ininya? Iya. Ini website-nya di PTSP. Ya. Bisa kita juga lihat dulu di situ. Nah, tantangan Humas. Apa tantangan Humas terdepan? Pertama, ruang lingkup tugas Kementerian Agama dengan spektrum yang sangat luas. Ini tantangan kita, membutuhkan kinerja kita yang keras, kinerja yang senantiasa optimal untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kehumasan. Jangan menganggap bahwa pekerjaan humas itu adalah pekerjaan yang membosankan, pekerjaan yang tidak punya nilai di tengah masyarakat kita. Tapi harus senantiasa kita positif agar ke depan tantangan ini dapat kita selesaikan secara bersama. Kemudian kapasitas sumber daya pengelolaan informasi. Yang berikut, isu dan wacana keagamaan yang sangat dinamis. Jadi wacana-wacana keagamaan ke depan ini merupakan tantangan kita mengingat bagaimana potensi keagamaan itu sendiri, bagaimana kendala-kendala keagamaan di tengah masyarakat kita, khususnya bagaimana pemahaman dan pengamalan agama di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian media mainstream dan media sosial. Kemudian mengawal pelaksanaan pembangunan KIP, IT, dan pelayanan publik. Tantangan kita ke depan. Karena aturan-aturan tentang IT ini sudah jelas saat ini, termasuk pada pelayanan publik. Ya. Bersama membangun citra Kemenag, ini jelas nanti kita tinggal kembangkan. Kita sangat terbatas masa waktu kita. Ya. Orientasi pelayanan publik. Pertama adalah program terbuka atau publik. Terbuka dan berperan aktif menyampaikan program-program strategis kepada publik. Ya. Jadi harus senantiasa kita terbuka, tetapi ada hal-hal yang perlu juga kita rahasiakan. Tidak selamanya harus dibuka lebar-lebar. Ya. Ada hal-hal tertentu, apabila itu menyangkut kebijakan yang harus kita jaga bersama, maka tentu kita jangan membuka secara keseluruhan. Kemudian implementasi layanan terpadu. Pembangunan pelayanan terpadu satu pintu, PTSP, menjadi solusi di tengah beragamnya jenis layanan cara mekanisme pelayanan. Ya. Jadi masalah SIM card di sini, kemudian SIM card sudah ada semua dalam PTSP. Ya, bisa juga dibuka di portal Kementerian Agama. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, menurut informasi dari PTSP yang akan dipakai itu bisa usulannya masuk di portal PTSP. Jadi sudah semakin mudah. Kita mengumpulkan data misalnya BIMAS Kristen, bisa dilihat data BIMAS itu bisa dilihat dalam portal kita. Makanya ke depan, ya, kita
akan membangun kinerja, membangun sinergi dengan koordinasi ini termasuk bidang-bidang agar menggantikan materi data-data yang akurat untuk kepentingan publik. Kemudian berikutnya adalah penanganan seluruhan publik. Publik dapat langsung menyampaikan aspirasi, keluhan dan pengaduan atas berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi kalau ada misalnya masalah-masalah yang ada dalam kinerja kita, dalam pelaksanaan tugas kita, ya sebaiknya dapat kita atasi secara bersama-sama. Apalagi kita yang bertugas sebagai humas, bertugas sebagai humas yang bisa memaduskan permasalahan-permasalahan ini untuk menjadikan dan menemukan solusi yang akan kita capai secara bersama-sama. Yang terakhir adalah keterbukaan informasi. Publik dapat mengakses informasi yang tidak dikecualikan dengan cepat, mudah dan murah sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Jadi PTSP kita yang ada sekarang ini mudah sekali, tidak perlu dibayar. Setiap informasi-informasi yang kita butuhkan sudah gampang sekali. Kita membutuhkan misalnya ilmu bagaimana waktu salat saat ini, itu bisa kita temukan di dalam PTSP. Masuk di portal Bima Islam dan ini semua akan kita baik. Berikut integrasi data dan sistem informasi. Mengapa kita perlu integrasi data dan sistem informasi, Bapak Ibu sekalian? Karena yang pertama adalah kebutuhan organisasi antara satker unit kerja untuk bekerja bersama. Visi dan misi di setiap unit kerja kita dapat terwujud manakala didukung oleh program kerja yang baik. Program kerja yang baik dapat terlaksana dengan baik manakala didukung oleh data yang akurat. Jadi kalau data tidak akurat yang kita peroleh selama ini, maka tentu program kerja yang akan kita terapkan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka tentu visi dan misi kita tidak akan mungkin terwujud. Karena itu, kebutuhan organisasi tidak bisa lagi ditunda-tunda bahwa integrasi data dan sistem informasi ini harus senantiasa dikembangkan. Terus terang Bapak Ibu sekalian, saat ini kalau kita mau mengecek berapa data penduduk di setiap kabupaten, antara data kita Kementerian Agama, data KUA maupun data statistik masih terlalu jauh perbedaannya. Karena mungkin karena itu, ke depan kita perlu ada integrasi data ini. Solusinya nanti kita akan bicarakan secara bersama. Kemudian kebutuhan referensi data satker unit kerja melengkapi pengelolaan data layanan sendiri. Jadi karena ini adalah kebutuhan satker kita, maka perlu kita yang sangat akurat. Penyediaan informasi eksekutif dalam bentuk dashboard. Selanjutnya penyediaan informasi stakeholder atau pada masyarakat kita, dan terakhir adalah regulasi penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik berdasarkan PP nomor 82 tahun 2012. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah tantangan yang kita hadapi dan perlu ada solusi bersama dalam rangka peningkatan peran Inmas ke depan. Tantangan yang dihadapi, data dan informasi merupakan aset yang berharga. Tapi realita yang kita temui saat ini, data ini kadangkala kita anggap biasa-biasa saja. Sehingga ada masyarakat kita yang memerlukan data, ya, kita belum bisa memberikan data yang akurat tentang apa permintaan publik kita terhadap data yang ada di Kementerian Agama sendiri. Kemudian dituntut kecepatan dan terkini dalam penyajian data. Jangankan penyediaan data Bapak Ibu sekalian, undangan saja yang masuk di satker kita masing-masing baru satu minggu yang lalu masuk, dicari hari ini kadang-kadang masih sangat sulit untuk kita temukan. Kadang-kadang ada surat baru beberapa hari yang masuk, pimpinan minta surat itu kadang-kadang sangat sulit untuk kita dapatkan dalam waktu yang singkat. Padahal iya, dalam tata persuratan sudah dijelaskan bagaimana kita dapat masuk surat dengan baik berdasarkan kode klasifikasi surat yang telah diatur dan berlaku untuk seluruh Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Coba kita lihat biasanya di film-film barat, ya. Kadang-kadang kalau ada orang yang memerlukan data mengucurin data sebentar sekali, buka lemari cari saja, kenapa? Karena dia tahu kode klasifikasinya.
langsung ditemukan, ditarik, dibawa pergi. Kita sekarang ini kadang-kadang kode-kode klasifikasi surat sangat susah untuk kita pahami. Kadang-kadang surat itu